Assalamualaikum, kami selaku panitia pembangunan musola Babu Salam Sofifi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Dusun Bali Sosa dan Paguyuban Jawa Sofifi serta TNI Polri yang telah meluangkan waktunya untuk membantu pengecoran slof pondasi dan tiang kolom musola Babu Salam. Tak luput juga kepada bapak atau ibu donatur yang telah berinfak untuk pembangunan musola Babu Salam ini. Semoga amal ibadah saudara sekalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini, kami sedang melanjutkan pembangunan musola Babu Salam. Oleh karena itu, jika saudara yang kebetulan memiliki kelonggaran rizki dan hendak berpartisipasi dan menyumbang sebagian hartanya di jalan Allah ini, bisa mentransfer ke rekening yang sudah kami cantumkan. Donasi sebesar Rp5.000 pun akan sangat berarti bagi kelanjutan pembangunan ini, dan akan kami terima dengan penuh rasa terima kasih dan syukur kepada Allah. Semoga amal perbuatan kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah akan mendapat balasan surga. Amin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, kami selaku panitia pembangunan musola Babu Salam Sofifi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Dusun Bali Sosa dan Paguyuban Jawa Sofifi serta TNI Polri yang telah meluangkan waktunya untuk membantu pengecoran slof pondasi dan tiang kolom musola Babu Salam. Tak luput juga kepada bapak atau ibu donatur yang telah berinfak untuk pembangunan musola Babu Salam ini. Semoga amal ibadah saudara sekalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini, kami sedang melanjutkan pembangunan musola Babu Salam. Oleh karena itu, jika saudara yang kebetulan memiliki kelonggaran rizki dan hendak berpartisipasi dan menyumbang sebagian hartanya di jalan Allah ini, bisa mentransfer ke rekening yang sudah kami cantumkan. Donasi sebesar Rp5.000 pun akan sangat berarti bagi kelanjutan pembangunan ini, dan akan kami terima dengan penuh rasa terima kasih dan syukur kepada Allah. Semoga amal perbuatan kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah akan mendapat balasan surga. Amin. Wassalamualaikum.